bertemu kembali. Dihimpit dengan kemiskinan dan kini anak sulung yang diharapkan mampu mengubah nasib keluarga pula disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 4. Itu nasib dialami Muhammad Afrizal Zainuddin serta isterinya Siti Nurlina Muhammad Rashid. Muhammad Afrizal kini hanya bekerja sebagai penjual besi buruk dan ada kalanya mengusahakan beberapa rezeki lain demi menampung keluarganya. Kesempitan hidup juga menyebabkan bapa kepada 5 anak itu gagal membayar sewa rumah di Semabuk, Melaka. Dapatan dalam sebulan lebih kurang dalam 900 ke 1200 macam tu. Itu bergantung kepada kemampuan saya lah untuk mencari kan. Kadang-kadang kalau kita banyak komitmen lain tu macam nak ke hospital, kerja ke hospital, lepas tu nak jaga, nak hantar orang rumah ke klinik kan. Lepas tu orang rumah pula masa tu tengah sarat mengandung lagi. Dan sekarang baru lepas melahirkan anak lah. Baru lepas 5 hari melahirkan anak. Masih dalam pantang lagi kan. Jadi macam saya, macam mana nak kata tak terkejar jugalah kan. Nak hantar orang rumah klinik kan, nak cek baby, lepas tu nak kerjakan anak ni ke hospital, lepas tu saya nak kena cari pendapatan juga kan, untuk isi rumah. Sewa pun dah tertunggak saya kan. Sewa tertunggak lebih kurang dalam 4 bulan, 5 bulan macam tu lah. Jadi tuan rumah pun saya terima kasih jugalah kan. Dia pun faham dengan keadaan saya kan. Keadaan yang macam ni kan. Itu sukar lah. Siti Nurlina pula reda dengan ujian yang menimpa keluarganya. Adakalanya sedih memikirkan kesukaran untuk menampung kos perubatan kanser anak sulungnya yang berusia 17 tahun. Memang sedih. Memang mula-mula saya memang sedih sangat tengok keadaan dia dalam dia sakit tu. Saya nak adab dia tu, saya macam rasa macam tak boleh terima. Saya rasa macam kenapa dia dapat benda ni. Sebab tu semua kuasa Allah kan. Kita kena terima, kita kena redha. Ujian daripada dia, kita kena adab lah kan. Tapi memang sedih, saya tengok dalam keadaan dia sakit tu memang saya sedih sangat. Kesusahan keluarga itu mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Duyong, Muhammad Nur Helmi Abdul Halim. Beliau memaklumkan akan berusaha untuk mendapatkan bantuan kebajikan bagi meringankan beban keluarga tersebut. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan boleh menyalurkan sumbangan ke nombor akaun tertera.